apa no? Kalau kamu lari berarti kamu salah dong. Bener gak? Kalau kamu nggak salah mah nggak bakal lari. Cuman biasa lah namanya pacaran. Tapi tadi kamu nggak ngapa-ngapain. Saya nanya ini, pantas gak jam segini nongkrong di tempat gelap kayak gini? Dari jam berapa kamu tadi di sini? Baru. Jam 10 yang ya. Sejam. Itu udah berapa tadi? Udah banyak kok, Pak. Kursi minum. Uangnya buat apa itu? Jatuhin aja enggak apa-apa sih. Nasi uduk, Pak. Hah? Nasi uduk. Buat apa? Nasi uduk, Pak. Ada berapa orang di sini? Bertiga. Hah? Bertiga. Kenapa lari kamu? Saya lari kaget, Pak. Kalau kamu lari berarti kamu salah dong. Iya, Pak. Bener gak? Iya, saya kalau kamu gak salah mah gak bakal lari. Iya kan? Iya, Pak. Kamu maksa gak mintanya nih? Enggak, Pak. Tapi banyak yang laporan, supir. Ini pada mintanya maksa. Enggak, Pak. Kamu di sini main malam, siang, apa kemana? Shift-shiftan? Kalau siang... Jam berapa aja? Sekolah dong, Pak. Gantian tuh, berapa gantiannya? Sejam-sejam, Pak. Sejam-sejam? Iya. Per sekali ini berapa orang? Dua orang, tiga orang? Dua orang. Sehari bisa dapat berapa? Ya, gantung. Pas 10.000 kalau sejam. Ya udah, kamu jangan terlalu maksa ya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Kasihan. Kamu juga masih sekolah, kan? Masih. Besok sekolah, kan? Iya, sekolah. Sekolah Sabtu? Sabtu sekolah? Enggak. Iya, libur. Ya udah, kamu masih sekolah, mendingan belajar di rumah. Iya, Pak. Ya? Kamu masa depan orang tua, kan? Iya, Pak. Jangan terlalu maksa untuk supir-supir, iya, ya? Oke, Pak. Karena supir tuh punya keluarga juga, punya anak. Iya, perlu dinafkain mereka ya. Iya, Pak. Kali jangan di sini lagi, kamu nggak boleh kayak gini ya. Iya, Pak. Kamu belajar yang benar ya. Iya, Pak. Saat kami patroli dan melintas di RE Martiridata, kami melihat pemuda-pemuda yang diduga melaksanakan pemukulan liar. Ya, lalu kami memberhentikan dan pemuda tersebut lari. Ya, dan setelah kami amankan, ya, pemuda tersebut memberikan keterangan, ya, bahwa sering terjadi pemukulan liar. Dan kami memberi himbauan kepada pemuda tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Apa yang dibawa tadi? Biasa, namanya kita kan pacaran. Pak, ngomongnya santai. Iya, ini juga nyantai. Biasa aja. Pak, apa? Bagian? Bagian toko. Oh, iya. Toko apa tuh? Baju. Iya. Ini baru pulang? Iya, lagi main aja. Lagi main aja? Ini saya nanya nih. Iya, Pak. Nggak nuduh ya. Iya. Kamu ngapain sampai tadi? Nggak ngapa-ngapain kita nih. Iya, saya nanya. Kita nggak ngapa-ngapain. Saya nanya. Cuman biasa lah namanya pacaran. Tapi tadi kamu sampai nggak ngapa-ngapain. Saya nanya ini, pantas gak jam segini nongkrong di tempat gelap kayak gini? Berdua doang? Mana? Di mana? Yang namanya saya juga baru. Yang mana? Saya kan bukan orang sini, Pak. Iya, motor kamu di sini bener gak? Ya, daripada jalanan ntar nabrak. Loh, ini buat pejalan kaki apa buat motor? Oh iya, Pak. Ya, saya nggak nyari kesalahan nih. Ya. Ini buat pejalan kaki apa buat jalan motor? Ya, untuk pejalan kaki, Pak. Iya, kamu naikinnya gimana bisa nyampe sini? Tadi naikinnya di sana. Di sana? Kamu mau bilang ada orang mana? Ada orang sepanjang saya ini? Juga nggak tahu, Pak. Iya, tadi kan kamu pembelaannya begitu. Iya. Ya.
Kita kan menjalankan tugas, Pak, ya. Iya, siap, Pak. Bukan mencari kesalahan, ya. Siap, Pak, siap, Pak. Ya. Besok-besok. Besok-besok ibu dan kemari ada orang yang terlibat. Ya kan? Ada orang jahat. Saya mau nanya kamu lagi di sini ngapain, mau periksa kendaraan kamu. Boleh-boleh aja dong, kita kan menjalankan tugas. Iya, boleh kok, Pak. Silakan, Pak. Kita kan nggak nuduh, nggak apa. Iya, cuma saya kan nggak ngapa-ngapain. Iya, emang saya nuduh Bapak ngapa-ngapain? Iya, nggak, Pak. Saya udah nuduh Bapak nggak? Nggak, Pak. Iya, kalau kita periksa motor, boleh-boleh aja dong. Boleh lah, Pak. Entah Bapak bawa apa, kita nggak tahu. Iya, bagus lah, Pak. Coba ditunjukin aja dulu. Kita kan nggak tahu, ya kan? Kita nggak tahu, kita nggak tahu. Cek dong. Ini kan bukan di jalan raya, Pak. Ya kan kamu udah salah. Ini jalan raya, Pak. Kamu udah salah parkir di trotoar. Iya, Pak. Tinggal di mana? Tinggal saya di Jakarta Timur, Pak. Jakarta Timur itu jalan utara. Jalan itu jalan utara jauh. Iya, Pak. Ya kan. Kita ini jadi ya. SIM saya mana sama? Ada. Enggak apa-apa, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya ke situ nggak, Pak? Oh, biar lebih ngapain. Iya, Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Bisa, iya, Pak. Bapak duduk situ tiba-tiba ada orang jahat datang ke Bapak. Kalau iya, Bapak cuma diambil motor. Iya, makasih, Pak. Jadi nggak usah banyak protes. Iya. Kita cuma menjalankan tugas. Kita nggak ngapa-ngapain kok. Iya, betul, ya, Pak. Menjalankan tugas, cuma menghibur Bapak. Supaya Bapak pulang dari malam itu. Iya. Ya. Bapak dari Jakarta Timur, dari Jakarta Utara. Ya, kalau memang saya boleh, biarlah saya pamitan aja. Oh iya, nanti Bapak silakan, Pak. Ya udah, Pak. Kita ini enggak berbuat macam-macam sama Bapak. Iya, Pak. Ya, kita cuma menyambut Bapak. Oh iya, makasih, Pak, ya, sebelumnya, Pak. Makasih, Pak. Iya, iya. Bapak kerja di mana? Saya di Jakarta Timur. Kerja di percetakan, Pak. Apalagi Bapak kan apa kerjanya di percetakan. Ya, alhamdulillahnya gitu, Pak. Bapak muslim juga dong. Iya, iya, ya, siap, Pak. Kita tahu dong apa cara pacaran seperti apa kan? Iya, Pak, siap, Pak. Enggak pantas. Siap, Pak. Iya. Kan masih ada tempat-tempat yang lebih pantas lah, Bapak. Siap, Pak. Siap, makasih. Enggak? Iya kan? Siap, ya. Gitu ya. Iya, jadi selesai ini Bapak silakan pulang. Oh, ya udah. Antar dulu pasangannya ke rumahnya setelah itu baru pulang. Oke. Makasih ya, Pak, ini sebelumnya, Pak, ya. Iya, sama-sama aja, Pak. Selamat pulang, Pak. Ya. Saat melanjutkan patroli, ya kami melihat pemuda dan pemudi di tempat gelap. Setelah kita hampiri, ya kami memeriksa pemuda dan pemudi tersebut. Saat kami memeriksa kendaraan pemuda tersebut, tidak ada barang-barang yang membahayakan. Akhirnya kami memberikan himbauan kepada pemuda-pemudi tersebut karena tempat gelap sering terjadinya tindak kriminal dan takutnya menjadi korban tindak kejahatan. Dan kami memberikan arahan kepada pemuda dan pemudi tersebut untuk kembali ke rumah masing-masing.